Selamat datang ke Seven Fingers Channel. What's good bro, like bang, gue memang kasih peti ke Seven Fingers. Okay guys, hari ni kita nak react YouTube Got Talent episode yang kedua, part yang kedua. Di mana kita dah react dah video sebelumnya, part yang first. Lepas dia aku tengok episode yang first tu, aku jadi macam penasaran lah senang cerita kan. Apa lagi contestant-contestant yang akan datang? Apa dia punya kesinambungan daripada uji bakat ni kan? Ya, aku pun tak sabar sebenarnya nak tahu apa lagi yang akan datang, dia punya punchline yang nak tengok lah kan. Macam sebelum ni kita ada, macam sebelum ni aku suka yang ni, yang main basketball tu. Itu memang kelakar gila lah. So kali ni aku nak tengok apa pula element of surprise yang akan keluar untuk part yang kedua. Jadi pastikan korang menonton video ni sehingga habis, dan jangan lupa untuk like this video dahulu, share this video kepada rakan-rakan korang, dan subscribe kalau korang masih baru dengan Seven Fingers Channel. Jadi selamat datang ke Seven Fingers Channel dalam segmen reaction. Alright, let's go. Lah, kau balik lagi? Oh lah, dia lagi. Gua mau bikin channel YouTube. Dia comeback ni. Channel prank. Settingan. Aku suka settingan. Design. Gua bakal jadi lupa dah datang lah. Pasal ni datang balik. Dengan idea yang baru. Di depan rumah artis. Over sih. Wow. Itu at least 5 juta subscriber dari gue sih sebenarnya. Ini yang Indonesia butuhkan, Anu. Iya. Ini yang Indonesia butuhkan. Lu mau ini? Boleh ambil sekarang. Lu mau ini? Boleh ambil nih. Masih ada ide lagi. Gue kasih, gue kasih. Gue punya cewek. Oh, oke. Okay. Cewek gue prank. Oh, oke. Okay. BH. Oh, oke. Okay. Gue masukin ke dalam dashboard mobil. Oke. Okay. Bende. Visual. Masuk mobil, ketemu BH-nya, marah. Hubungan gak harmonis, penonton suka. Yeah. Aku suka. Hubungan harmonis, penonton gak suka. Tinggal berantem buat klarifikasi, selesai. Hey. Gua ulang 100 kali. Dan ceweknya ngajak. Amboy? Tidak. Gimana caranya itu? Tunggu. Lu rekamnya gimana? Kamera gua di atas dashboard. Itu udah pasti kelihatan dong. Itu kelihatan. 100 kali dia masuk bakal kelihatan kamera dong. Dia bakal tahu dia ditipu. Berarti mobil lu kursinya kayak gini. Oh, gini, kebalik. Kebalik. Gimana? Ceweknya melihat ke belakang, enggak lihat ke depan. Kamera di sini. Kamera gua ya. 600D. Oh, DSLR. Gede. Gede. APS-C. Masih crop. Gua ada second angle. Gak mungkin. Itu mobil Cinematic. Tuh, mobil tuh segini doang mobil. Cinematic. Gak mungkin. Di mana? Kameramen gua duduk di belakang. Ada kameramen. Gak mungkin. Simulasi dulu. Gak coba-coba gimana? Gak sadar. Jadi, cewek lo masuk. Cewek lo masuk mobil. Kameramen. Kameramen di belakang. Belakang nih. Di sini ada kameramen. Di sini lu nih. Di sini. Ini kamera? Ada DSLR. Dia gak bisa lihat ini semua. Sadar. Tidak. Oh, mustahil. Berarti mustahil. Cewek lo duduk kayak gini anjir di mobil. Gak mungkin. Audio gua bagus. Oke. Wah, ada audio pula. Okay. HP iPhone, dia taruh iPhone. Oh, dia taruh iPhone. Voice note. Di sini? Hah? Oke. Okay. Ada orang megang boom. Ada boom. Ada mana sih? Ini kantor ini semua. Dia masuk, ambil kameramen. Kelakar sih. Lu kursi ke satu lagi. Jadi, lu kursi ke satu lagi. Ini gua nggak pernah tahu cara. Oke, aman. Mobil. Kesini, lu jadi ceweknya. Oke, gua cewek. Ya kan? Oke. Kameramen di sini. Gua masuk. Masuk nih. Ada BH. Ah, kamu marah? Dia nggak nyadar ini semua di sini. Gua ada lighting. Semua ada. Enggak. Gak mungkin. Lu gak mungkin ada lighting. Lu gak bisa prank sebagus ini. Lighting apa? Apucur. Apucur 300D. Lighting gua persis kayak gitu. Oh, so baik.
panas badan kita. Jangan bilang cewek lo juga ada call, ada telco. Ada telco, ada call time. Ada call time. Semuanya ada call sheet juga lu, ada. Lu prank pakai call time, call sheet, ada director. Prank zaman sekarang, men. Kurang. Jangan-jangan mobil lu. Aduh. Studio film. Dan cewek gua enggak nyadar. Gua nyamar jadi taksi online. Udah. Kan 2 juta subscriber mana ada. Udah. Ini penonton ketipu 100 kali. Mereka kira ini prank. Gua kasih lu 5 juta subscriber. Gua kasih lo 10, 11, semuanya. 11,1 gua kasih nih, 11,1. Anvil ngapain? Subscribe. Oke, siap. Subscribe. Oke. Cakep. Permisi. Lucu. Cilik-cilik lucu. Next contestant. Monggo, Mbak. Halo, kenalin. Monggo, Mbak. Saya Grita. Mungkin yang mau saya buat di YouTube saya itu podcast. Podcast. Three, two, one, close the door. Itu ya. Yang Radit. Ngobrol, duduk, dan mic-nya gitu ya. Iya. Wih, jauh betul. Nah, judul yang mau saya kasih adalah Grita Buka Praktek. Oh, pas banget. Praktek. Oh, podcast gitu. Dia beda. Grita pas banget. Praktek. Gua kemarin main basket, ya. Punggung gua kekrak gitu. Oh, ketetet. Nah, sing di. Nah, di sini nih. Oh, sing di. Ini bisa, berarti bisa di ini, dibenerin. Bukan. Hah? Itu kepatah tulang aja mungkin. Oh. Boleh saya jelaskan mungkin? Boleh banget. Tapi mungkin ini agak panjang jadi kayak saya pegel ya, butuh kursi. Boleh, kursi. Mas. Yang mau Oh, maju dia. Maju. Oke. Oke. Ada apa ini? Ya. Oke. Sebelumnya sudah pernah diundang di podcast? Udah. Terus buat podcast tuh? Iya. Dengar-dengar nih kalian nih mau terusan. Itu benar atau enggak sih? Aku jelasin sesingkat ya. Iya, boleh. Intinya karena gue sama Kak Jo pingin move on. Dan memulai chapter baru dalam hidup kita. Oke. Nah, dengar-dengar juga Bayu nih ikutan dia keseret nih. Kalau kita keluar, dia keluar juga. Katanya mau pamit juga ya? Kenapa sih bisa seperti itu? Aduh, gimana ya ngomongnya ya? Bye. Itu nggak bilang enggak, apa susahnya. Oh, berarti benar. Terus buat podcast juga. Pamit juga. Terus apa, in character? Alamak. Jadi gini, ini khusus buat Grita aja ya, sekarang ini ya. Ini spesial nih. Bye. Jadi gini Grita, aku pun juga akan pamit juga dari YouTube. Bye. Bye. Lu jangan keluar dari YouTube. Bye. Hits terbaru. Saya tinggal dikit. Kok dia tepuk tangan? Oke guys, itu dia tadi podcast aku bareng Juri-juri ini. Podcast. Thank you banget udah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah. Ayo pulang yuk. Thank you semuanya ya. Thank you. Woi, ini kameramen nih. Ini bukan kameramen kita. Iki kameramen nih. Iki biasa ceritanya. Tutup. Bye. Udah. Lu kenapa mau keluar YouTube? Yorano. Mau biar cuman rame aja di podcastnya. Kan tahu sendiri lah kalau misalnya gitu pasti rame. Aduh. Jenius. Terus dia diangkat Line Today, rame. Terus namanya naik lagi ya. Wah, ini dia. Boleh. Ya, next. Sketsa tadi mantap. Bagus juga sketsa tadi itu. Perkenalkan, nama saya Minyo. Dan saya adalah seorang makeup artist. Dan juga aku pengen jadi seorang YouTuber. Ya. Beauty vlogger. Ada format. Ada format beauty vlogger. Gender dulu, gender apa nih? Perempuan. 2020 harus nanya. Kadang-kadang kita enggak tahu. Ya. Kendall, Caitlyn Jenner. Oke, terakhir cek sih. Kadang-kadang kita enggak tahu. Yang gue lihat 142 sih. 142. Ya bisa pakai heels lah ntar, ya kan? Oh, udah pakai heels. Pakai heels. Waduh, 140. Oke, berat badan? Terakhir cek juga kalau enggak salah sih 55 minggu lalu. Ada yang dicek lebih update enggak? Sebenarnya 62 ya. Terakhirnya segitu sih enggak ada sih. Warna kulit. Hitam langsat jelas-jelas ya. Oke, warna kulit. Rambut, itu rambut
Udah secara kuning natural lengsek kayak gitu atau lurus terus kamu gelombangin gitu? Naturalnya gini, I woke up like this. Oke. Berarti tidak lurus ya? Tidak lurus. Rambut tidak lurus. Gimana mau sukses? Udah kayaknya ya, kalau lu berusaha mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan ya bisa dapat 100 ribu. Kalau YouTube belum tutup ya? Ya, 100 ribu. Kebanyakan, Bay. Oh, kebanyakan. Jadi 200 ya? Jadi 200, oke. 100 ribu. Tapi makeup skill gue keren loh. Gue bisa bikin cut crease segala macam ya kan, foundation yang pas buat kulit. Terus ada juga yang namanya color theory, itu penting banget buat diajarin ke orang-orang gitu. Color theory? Iya, color theory. Berarti lu bisa bikin kulit gua makin putih. Color theory. Ih, bukan kayak gitu. Konsepnya adalah nyocokin mana foundation yang bagus, produk-produk yang bagus sesuai sama kulit. Enggak, gua mau yang lebih putih. Lu kan kita harus mencintai diri sendiri, Kak. Gimana sih? Mencintai diri sendiri. Tiap hari gua lihat billboard yang bilang cerahkan kulitmu. Hilangkan sisi hitammu. Woi putih woi. Itu billboard di mana woi putih woi? Kuningan Timur. Kuningan Timur. Ini udah tahun 2020 loh, harus ada yang namanya breaking stereotype. Sekarang itu semuanya cantik. Iri bilang bos. BTW kalau mau sukses di YouTube, iya, gaungkan stereotype. Enggak bisa tuh yang kayak gitu tuh, enggak bisa. Gaungkan stereotype itu baru sukses. Ya. Iri bilang bos. Next contestant. Cewek-cewek, halo. Hai. Hai, aku Natya. Aku Randy. Kita dari Step by Step ID. Kita mau jadi dancer di YouTube. Yes. Nice. Oke, boleh kita lihat? Kemas pergerakan. Nice move. Nice. So good. Oh my god. Mula dah tak suka dah kiri kanan tu. Tunggu. Tadi bagus ya. Bagus ya, Kak Jo, bagus. Allah, terlalu banyak sangat singkat. Terlalu banyak hal. Otak sempit gua enggak ngerti. gua tuh mau Ini. Tunjukin ya? Gerakan yang mana? Iya, iya kayak gitu. Lagi. Bagus tuh. Lagi. Itu dia. Itu bagus tuh. Itu bagus tuh. Tapi gak sama musiknya. Ya gak apa. Coba bisa gak lu? Wuh sama musiknya kayak tadi bisa? Coba wuh sekali lagi. Terus aja gitu. Wow. Ya. Wow. 10 juta. 10 juta. 10 juta. Emang. Terus ini dia. Yang tadi yang pertama bagus. Yang tadi gak ngerti. Yang kan complicated. Original gak penting. Kan yang penting lagi in. Guys. Kalau ballet, classical ballet, bisa gak? Bisa sih, kita pernah belajar. Coba. Enggak usah, balik-balik di sini. Renegade, bisa Renegade. Renegade. Yang Renegade yang itu loh, yang 8. Ya, abis itu nyangkul. Abis itu nyangkul. Oke, okay. Itu dia. Renegade. Oke, okay. Sekarang renegade. Gabungin sama renegade. Wo, jadi Renewu. Itu dia. Tapi itu bukan dance, itu bukan koreografi. Kalau koreografi yang tadi itu kita udah prepare. Ya, sekali sekarang ini berkaitan dengan TikTok lagu. Talent kita itu nggak gampang lo bikinnya. Coba lagi. Rene, woo, lagi. Ya. Ini dia. Lagi. Udah. Kita kesini mau nunjukin talent kita, bukan buat joget-joget nggak jelas kayak gini. Males lah, nggak jelas. Wah, ini anak-anak ini Jakbar nih. Jakbar. Pik. Saya Fixam dan teman saya. Saya Andi. Ya, kita dari JWS Bros. Kita itu food reviewer. Ya. JWS Bros. Yoi. West JWS reviewnya. Yoi. Itu dia. Benar banget. Bagus itu. Yoi. Tapi ini lebih bagus untuk gua. Kenapa? Kan dari tadi gua nunggu food reviewer datang. Oh. Guys. Oke. Gua ada baru makanan. Buka bisnis makanan. Oke. Dan baik. Gua mau kalian review. Oh ini, please dong, ini bakal kerekam. Kalau enak, wah, banyak yang bakal beli. Tolong dong, ayo dong review dong. Saya coba ya. Oke. Okay. Usaha sendiri. Bisnis. Dari siapa bro? Nasi goreng. Nasi goreng menarik. Dari tampilan dan berat menarik. Late night nasi goreng session, udah lama. Kalau boleh tahu ini harganya berapa ya? 35.000, 40 lah. Porsinya sih cukup banyak ya untuk 35.000.
bumbunya juga berasa, ini ada bawang merah, ada cabai sedikit untuk warna ya sebenarnya, bukan buat pedesnya ya. Visual banget sih. Nice. Nasinya konsentrasi lembutnya pas, enak. Betul, betul. Cuman kalau bisa ini kayaknya ngegorengnya itu pakai nasi yang masih panas, harusnya yang udah dingin justru yang agak perak. Betul. Tapi buat nasi goreng pakai nasi sejuk. Kok dagingnya enggak bau ya? Oh, saya belum coba, saya coba. Ah, sudah dagingnya bau. Lu mau ngerusakin bisnis gua? Nadia, ngomong yang bener dong. Ini direkam loh. Saya coba sekali lagi deh ya. Coba. Iya, coba sekali, coba. Sekali lagi. Coba. Sorry, sorry. Oh, gua kira gua yang bau. Dagingnya bau. Sorry, nggak bisa, agak nggak kuat kita sama bau dagingnya. Review lagi, coba. Yang benar. Pisang. Gimana kalau kalau mau dibilang enak, kasih kita 1 juta. Jadi. Sokok dulu. Cowoknya. Gimana caranya? Yaudah. Ini bau bisa jadi wangi. Yaudah. Dan enak. Yaudah, besar. Wangi, cash. Jadi enak. Ada. 1 juta. Banyak juga tuh. Kalian semua rekam ya. Dia bakal ngomong enak, kalian semua rekam. Baik. Maaf banget, tapi kita gak mau nipu orang yang nonton kita. Wah, ya. Mantap. Betul-betul. Wes. Jewes review. Keluar kalian sama sini, keluar. Koyak member. YouTube, senengin semua orang, senengin sponsor, senengin penonton. Koyak member. Makanan lu. Woi, makanan gua, woi. Next. Next contestant. Oke. Di pasalnya pelawat. Oke. Tolong jelasin channelnya mau ngapain. Duta tongkrongan Indonesia. Gitu aja yang ya, openingnya biasa aja, obrolannya juga biasa aja. Terus ngobrolnya sambil ngerokok, sambil minum, terus ngomongin tongkrongan, terus juga kayak biar orang-orang yang selama ini merasa salah di hidupnya, mereka ngerasa gak sendirian. Jadi kita banyak cerita soal masa lalu kita yang salah-salah, ternyata jadi komedi di masa depannya gitu. Us, sorry. Ini serius banget lo, lawaknya di mana? Tadi itu premis. Premis dulu. Itu mungkin untuk punchline. Ada punchline. Pengen punchline? Iya. Saya tambah. One punch man. Saya tambah. Padahal dia tak rancang pun. Itu yang kita cari. Kau udah komedian, selama ini komedian. Nah, udah lu gak usah bahas yang termarginalisasi. Gak bisa penting. Gak usah nyuruh-nyuruh gua ngelawak dengan standar TV. Oh, masih premis. Premis. Padahal orang itu apa? Orang itu serius. Bekek memang marah. Kalau gua tuh enggak butuh viewers sebenarnya. Viewers yang semakin banyak viewers makan banyak subscriber, makan banyak orang bego. Masih premis. Ini premis. Banyak orang bego. Angin meme. Pancanya. Sorry gua garuk-garuk. Kenapa? YouTube gatelan. Gatelan. Tahu penyanyi enggak yang namanya Jess? Tahu. Kenapa? Dari Muay Thai, Muay Thai mu. Itu yang lu mau. Bukan itu, apa? Ini yang terbaik. Ini dari Muay Thai mu. Wow, mantap tu. Macam ni bau betul. Part kedua ni mencapai lah kan, expectation aku. The punchline yang tak terduga tadi tiba-tiba ada Saitama dengan dari Muay Thai mu. Aduh, pecah kepala. Aduh, so macam mana kan? Terhibur tak? Ya guys, itu saja video kita pada kali ini. Kalau korang masih baru dengan Seven Finger Channel, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like this video dan share kepada rakan-rakan korang. Kita jumpa lagi kan di video akan datang.